Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan mereview singkat Hakpen dari DMC. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Berbicara tentang brand DMC, sebenarnya DMC itu erat banget berkaitan dengan embroidery dan kristik ya. Nah, di sini tuh saya cukup terkejut nih kalau DMC itu juga memproduksi crochet hook. Di sini saya udah nemu 2 crochet hook dari DMC. Saya beli 2 ukuran yang sering banget saya pakai ya. Jadi ada 2,5 mili dan 3,5 mili. Kalau dari packagingnya sih seperti ini ya. Jadi satu piece aja. Kemudian ini itu ada soft handle-nya, jadi kemungkinan dia ada karetnya seperti itu. Seperti apa? Yuk kita buka sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat yang ukuran 2,5 mili ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, ini tuh dari karet, tapi dia agak keras gitu ya. Jadi tidak seempuk punya tulip atau punya clover. Dan di sini ada emboss DMC, nama brandnya. Kemudian di sini ada ukurannya 2,5 mili. Untuk ukurannya, kayaknya dia lebih pendek ya kalau dibandingkan clover atau tulip gitu. Dan untuk hakpennya sendiri, jarumnya itu nggak terlalu tajam dan ini cukup smooth ya. Jadi kalau kita raba seperti ini tuh cukup smooth. Tapi yang di sebelah sininya, bagian lehernya ini, dia agak sedikit sekali bersudut. Jadi kalau misalnya punya clover dan tulip itu dia lebih smooth. Kalau ini agak-agak sedikit bersudut. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Tapi untuk kalau kita pegang, dia cukup ringan sih, nggak terlalu berat. Dan gripnya juga cukup nyaman gitu ya. Kalau buat tangan-tangan yang kecil seperti saya, ini kayaknya enak deh makainya. Lehernya juga nggak terlalu panjang. Ini pasti lebih pendek daripada punya tulip. Oke, sekarang kita akan mencoba merajut menggunakan hakpen ini ya. Nah, di sini saya udah ada benang nih, ukurannya kecil. Kita akan coba ya. Jadi untuk thumbrest-nya ini, karena dia bentuknya itu flat langsung seperti ini ya, ini bagi saya itu kurang begitu nyaman karena karetnya ini tidak begitu smooth. Jadi kalau misalnya punya tulip atau punya clover itu craftingnya untuk yang karet ini tuh lebih smooth gitu ya. Jadi dia tidak terlalu bersudut seperti ini. Jadi kalau misalnya pertama kali saya pakai sih, ini harus dicoba terus ya. Jadi supaya terbiasa gitu dengan bentukan ujung karet yang agak bersudut seperti itu. Saya mau bikin double crochet aja. Untuk ukuran lehernya, karena dia pendek, jadi ini cukup nyaman kalau digunakan. Karena mirip-mirip punya clover seperti itu. Jadi kalau untuk feel-nya, dia ini nggak terlalu licin gitu ya. Masih agak tersendat gitu kayaknya. Ini saya menggunakan soft cotton yang biasanya itu cukup bisa licin gitu. Tapi kalau pakai DMC ini dia agak-agak tersendat gitu ya, jadi nggak selicin biasanya. Tapi jarum ini rasanya itu cukup kokoh ya, jadi nggak karetnya itu kayak menempel dengan solid di leher hakpennya itu. Oke. Untuk warna-warna hakpennya itu dibedakan berdasarkan ukuran ya teman-teman. Jadi saya beli waktu ini ukuran 2,5 mili, itu warnanya lavender seperti ini, warnanya cantik banget sih. Kemudian yang ukuran 3,5 mili itu warnanya merah, jadi bermacam-macam gitu ya. Itu mirip-mirip kayak clover amour gitu, jadi warnanya itu berbeda tiap ukuran. Brand DMC sendiri itu berasal dari Prancis, jadi dia itu memang yang saya tahu ya, itu biasanya memang fokusnya di embroidery dan kristik gitu. Nah,
untuk kali ini saya benar-benar penasaran sih dengan crochet hook keluaran dari DMC. Ini saya ngerajutnya agak lama karena belum terbiasa ya teman-teman. Jadi ini saya pertama kali nyoba hakpen merek DMC ini dan saya baru unboxing di sini. Jadi benar-benar penuh pembiasaan sih. Packagingnya itu dia dijualnya persatuan seperti ini. Jadi dia tidak menjual paket. Kalau saya lihat website DMC, itu dia juga menjual yang aluminium ya. Jadi tidak hanya soft handle seperti ini, tapi dia juga ada yang hanya aluminium aja. Sekarang kita akan melihat yang ukuran 3,5. Oke, yang ukuran 3,5 ini benar-benar langsung panjang banget ya. Jadi bedanya itu benar-benar jauh. Kalau yang 2,5 ini kemungkinan karena mungkin benangnya untuk lace gitu yang lebih kecil, jadi dia ukurannya pendek. Sedangkan untuk yang 3,5 ini karena dia benangnya lebih besar, ini langsung panjang banget nih. Kalau menurut saya sih ini agak kepanjangan ya. Tapi kita akan coba ya. Kurang lebih bentuknya sama, tapi tidak seempuk clover dan tulip. Jadi dia ini karetnya agak keras. Kalau yang ukuran 2,5 ini kelihatan banget di sini ada kayak bersudut gitu ya. Sedangkan kalau yang 3,5 ini lebih smooth. Untuk bentukannya tuh dia lebih smooth. Dan sama di bagian bawahnya ini ada nama brand, emboss nama brand dan ukurannya 3,5. Kalau yang satunya yang 2,5 ini nama brandnya di atas di thumbrest-nya, kalau yang 3,5 ini di bagian bawah. Untuk panjang leher hakpennya, yang 3,5 ini jauh lebih panjang. Oke, jadi kalau kita lihat lebih detail lehernya ini, yang 3,5 itu lebih smooth, sedangkan yang 2,5 ini lebih bersudut. Nah, kalau dari samping terlihat ya, jadi yang di sebelah sini tuh lebih bersudut sekali, sedangkan yang ini lebih smooth. Oke, sekarang kita coba merajut menggunakan benang ya. Tadi yang udah 2,5, sekarang saya coba yang ukuran 3,5. Oke. Mungkin ini kalau buat teman-teman yang merajut menggunakan cara knife, ini akan enak ya, karena dia ngegrip gini kan, panjang seperti itu. Tapi kalau pensil ini menurut saya sih agak kepanjangan sedikit. Untuk feel-nya, saya sih lebih suka yang 3,5 ini ya, lebih licin gitu dibanding yang 2,5. Kemungkinan saya menggunakan benang milk carton ya, jadinya benang akrilik, jadinya lebih licin gitu dibanding yang soft carton. Nah, ini saya menggunakan benang akrilik. Dia bisa mudah gitu ya daripada yang 2,5 dan bisa lebih cepat juga sih merajutnya. Tapi untuk saya pribadi ini kayaknya lebih cocok buat teman-teman yang merajutnya menggunakan cara knife. Kalau pensil ini butuh pembiasaan ya teman-teman. Tapi untuk kelicinan leher hakpennya saya sih suka ya, jadi dia nggak terlalu nyangkut-nyangkut gitu. Nah, bisa dilihat ya, saya ngerajutnya lebih cepet gitu, nggak struggling. Dan thumbrest-nya sendiri ini juga enak ya, jadi nggak bersudut, lebih halus gitu ya, jadi nggak begitu kerasa di jempol. Kalau yang tadi 2,5 itu kerasa banget. Nah, sekarang saya coba yang cara knife untuk row berikutnya. Ini saya mencoba cara knife. Ya betul. Jadi kalau menggunakan cara knife ini kayaknya lebih enak, teman-teman. Tapi karena saya tidak terbiasa menggunakan cara knife, jadi ini jadinya agak lama. Ini ya teman-teman. Nah, di sini pernahkah teman-teman mencoba crochet hook dari DMC?
Kalau pernah, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang mau nyobain hakpen di MC ini, nanti saya akan kasih link tokonya ya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke tokonya. Hasilnya seperti ini, cukup rapi. Oke, jadi overall jarum dari DMC ini menurut saya itu saya suka yang ukuran 3,5 ya. Jadi ini lebih enak daripada yang ukuran kecil yang 2,5. Selain karena permukaan ini tuh juga lebih halus gitu ya. Jadi lebih gampang rajutnya dibanding yang kecil. Dan dia itu lebih licin gitu jatuhnya. Sedangkan kalau yang kecil ini dia agak suka nyangkut-nyangkut seperti itu. Untuk perbandingannya dengan harga, satu jarumnya ini saya beli waktu itu harganya Rp95.000 dan ini cukup pricey ya kalau dibandingkan dengan kompetitor seperti Clover atau Tulip. Karena jarum DMC ini kalau menurut saya itu tidak terlalu terasa premium gitu. Jadi karet-karetnya ada beberapa detail itu dia tidak sehalus punya Clover atau punya Tulip. Tapi bukan berarti jarum ini tidak cocok untuk semua orang ya. Jarum ini tuh menurut saya cocok banget buat teman-teman yang merajutnya itu dengan cara knife. Karena dia gripnya itu panjang dan memang enak banget kalau dipakai untuk knife. Kemudian lehernya ini juga licin, jadi kalau misalnya menggunakan benang-benang yang besar gitu, playnya seperti akrilik atau wool atau merino itu akan sangat nyaman. Sedangkan kalau yang kecil itu cocoknya memang untuk teman-teman yang merajutnya menggunakan teknik pensil, tetapi harus menggunakan benang-benang yang berbahan dasar akrilik juga atau wool atau merino supaya dia lebih licin aja sih. Kalau yang katun menurut saya ini agak nyangkut-nyangkut ya di leher hakpennya ini. Oke, sekian dulu review singkat saya tentang hakpen dari DMC. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah!